Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa GetTV? Get News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif. Informasi mengenai Yuliana, atlet pencak silat yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat, akan menjadi rangkaian Get News pada hari ini. Bersama saya Ovi Sofia, inilah Get News selengkapnya. Ya, baik pemirsa, kita awali dengan berita pertama. Wali Kota Mataram Ahyar Abduh menyampaikan pernyataan sikap terkait pleno penetapan hasil Pilkada Nusa Tenggara Barat atau pemilihan gubernur waktu lalu. Ia menyampaikan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Wali Kota Mataram Ahyar Abduh menyampaikan pernyataan sikap terkait pleno penetapan hasil Pilkada Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa butir yang ia sampaikan terkait hasil tersebut. Namun sebelumnya, ia menyampaikan selamat kepada pasangan calon nomor urut 3 yang sudah terpilih sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, yaitu Zulkifli Mansyah dan Siti Rohmi. Ada beberapa butir yang Ahyar sampaikan pada pernyataan sikap terkait pleno penetapan hasil Pilkada Nusa Tenggara Barat. Di antaranya terkait hubungan dengan pasangan calon gubernur Nusa Tenggara Barat waktu lalu. Ahyar mengatakan bahwa hubungannya dengan paslon yang lain dengan silaturahmi masih tetap terjaga dan selalu berjumpa pada agenda-agenda yang lain. Selain itu, Ahyar menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim koalisi, mulai dari partai hingga teman-teman yang selalu mendampinginya. Ia pun mengatakan agar mengikhlaskan hasil keputusan KPU. Ia meyakini bahwa ikhtiar yang telah dilakukan adalah bagian dari proses dan menjadi pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang tak kalah penting adalah pernyataan sikap Wali Kota Mataram ini mengenai permasalahan yang sempat terjadi di lapangan, baik itu terkait penemuan-penemuan maupun hal-hal yang dianggap bertentangan dengan aturan. Dengan tegas, Ahyar menyampaikan bahwa ia dan tim tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan, yang tidak lepas dari kesalahan, yang tidak lepas dari kealpaan, keterbatasan, dan kekurangan, sudah barang tentu selama kita bersama ada hal-hal yang kurang di situ. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada seluruh tim, agar kita semua menerima segala proses yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita juga harus menerima ada masalah-masalah di lapangan, ada temuan-temuan, masalah-masalah, tapi saya dan sudah sepakat dengan tim, saya tidak mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Itulah sebabnya ketika ada ruang untuk melakukan gugatan, maka kami tidak lakukan itu. Ahyar berharap kedepannya Nusa Tenggara Barat bisa menjadi lebih baik dan menjadi provinsi yang maju. Ia juga mengimbau agar selalu memberikan dukungan dan ikut berkontribusi kepada gubernur terpilih Zulkifli Mansyah dan Siti Rohmi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GetTV. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans membuka peluang bagi angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan bursa kerja atau lebih dikenal dengan job fair yang menyediakan sebanyak 1.722 lowongan bagi karyawan. Sebagai salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran di Nusa Tenggara Barat yang saat ini diketahui masih berada pada angka 3,36% atau sekitar 76.000, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuka peluang bagi angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan bursa kerja atau lebih dikenal dengan job fair.
Job fair resmi dibuka hari ini di Atrium Lombok City Center di Gerimak Indah Narmada Lombok Barat dan akan berlangsung 2 hari yakni dari tanggal 25 sampai 26 Juli 2018. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Penyelenggara Job Fair Saiful Abu Bakar menjelaskan, jika job fair tersebut bertujuan untuk memfasilitasi para pencari kerja dengan perusahaan pengguna tenaga kerja, di mana pencari kerja dapat lebih mudah memilih perusahaan yang sesuai dengan keahliannya. Begitupun perusahaan dapat lebih mudah mendapatkan tenaga kerja dengan standar yang sesuai dengan kebutuhannya, guna menekan angka pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3. Mengetahui tren atau kecenderungan kualitas pencari kerja dan jenis pekerjaan serta lowongan kerja yang tersedia. 4. Untuk mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penyambutan tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wildan, ditegaskannya jika kegiatan job fair tersebut bukan hanya sekedar formalitas seperti yang kerap dirumorkan selama ini, di mana pihaknya akan melakukan pengawasan secara berkala untuk mendata jumlah tenaga kerja yang dapat terserap melalui job fair tersebut. Sot Wildan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manurangi, Get TV. Pemirsa, Puskesmas Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan pelayanan kesehatan jiwa berbasis buku kontrol untuk melayani orang dengan gangguan jiwa. Angka temuan kasus orang dengan gangguan jiwa di wilayah Taliwang cukup tinggi, tapi sayang sebelum tahun 2014 tidak diikuti dengan pencatatan yang sistematis. Tidak ada data pemantauan terkait kondisi pengobatan dan pendekatan yang dilakukan. Masyarakat dan lintas sektor belum dilibatkan secara optimal baik dalam penemuan kasus maupun pendekatan layanan. Pelayanan yang diberikan belum menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga dampak yang diharapkan belum optimal. Masih banyak orang dengan gangguan jiwa terputus obat, terpasung, terlantar, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Untuk itu, Puskesmas Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan pelayanan SPKJ Sibuk. SPKJ Sibuk adalah sistem pelayanan kesehatan jiwa berbasis buku kontrol, yaitu sistem pelayanan kesehatan jiwa di mana pencatatan menjadi dasar penting dalam melakukan pendekatan secara menyeluruh dan berkesinambungan, sesuai permasalahan yang didukung peran jejaring guna optimalisasi pelayanan. Dua unsur utama SPKJ Sibuk yaitu buku kontrol tawa berseri sebagai dasar pendekatan layanan dan optimalisasi jejaring dalam rangka meningkatkan kinerja layanan. Jejaring yang dilibatkan dalam SPKJ Sibuk adalah petugas jaringan puskesmas masyarakat, agen program pemberdayaan gotong royong, LSM, lintas sektor termasuk TPKJN atau Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan RSJ Mutiara Sukma Mataram. Jejaring tersebut berperan dalam pemberian informasi, pelaporan kasus, maupun dalam pendekatan pelayanan. Beberapa pendekatan SPKJ Sibuk melakukan pendekatan layanan berdasarkan permasalahan masing-masing dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui gotong royong dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup ODGJ yang ditandai dengan tidak terlantar, tidak terpasung, mandiri produktif, dan berdaya guna secara ekonomi bila memungkinkan. Menariknya, salah satu pasien orang dengan gangguan jiwa yang sudah mendapatkan perawatan melalui program sistem pelayanan kesehatan jiwa berbasis buku kontrol yang dilakukan Puskesmas Taliwang dipekerjakan oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat untuk membantu beberapa kegiatan di pendopo. Ya, alhamdulillah. Kalau pekerjaan berat, Ucup ini badannya itu keras. Jadi dia bisa bekerjaan keras, tapi saya paling-paling meminta dia untuk nyapu. Yang kedua, dia memberikan makanan burung. Yang ketiga, dia juga saya ajak untuk menemani saya. Ya, kadang-kadang selaku pemimpin kita bisa mengintrospeksi diri dengan seperti itu ini kan. Karena kadang-kadang kita ini kan manusia ini serakah, lupa diri. Dengan melihat dia ini, saya akan melihat bahwa manusia itu lemah. Dan lemah itu bisa ditutup dengan kita selalu bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Get TV.
Berkah untuk Yuliana, salah satu atlet berprestasi yang menjuarai pencaksilat tingkat dunia yang diadakan di Thailand beberapa waktu yang lalu, tidak berhenti sampai di situ. Setelah sebelumnya disambangi oleh KONI Lombok Barat, kali ini Wilgo Zainar, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, menyambangi tempat tinggal Yuliana. Selain memberikan reward, Wilgo juga akan menanggung biaya pendidikan Yuliana sampai lulus sekolah. Setelah sebelumnya disambangi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lombok Barat, kini Wilgo Zainar, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, mengunjungi rumah Yuliana, salah satu atlet berprestasi yang berhasil menjuarai pencaksilat tingkat dunia yang diadakan di Songkla, Thailand beberapa waktu yang lalu. Menurut Wilgo, ia berharap kedepannya atlet yang berprestasi baik di kancah lokal, nasional maupun internasional tidak saja diberikan reward, namun juga harus diberikan pembinaan secara berkesinambungan, termasuk juga fasilitas untuk melakukan latihan seperti gelanggang dan lainnya. Selain itu juga, Wilgo mendorong pemerintah daerah, provinsi maupun pusat agar lebih memperhatikan para atlet yang berprestasi, termasuk juga memperhatikan ekonominya, pendidikannya, dan juga lapangan pekerjaannya, sehingga prestasi yang ditorehkan oleh para atlet setidaknya ada berbentuk penghargaan bagi mereka. Institusi atau apa namanya asosiasi olahraga yang terkait harus juga diberikan dukungan oleh pemerintah daerah agar bisa menciptakan Yuli-Yuli lainnya, lalu Zori-Zori lainnya, dan seterusnya. Saya kira pembinaan tidak hanya sekedar perhatian terhadap prestasi, tapi juga pembinaan dari sisi sosial dan pendidikannya. Dalam kesempatan tersebut, Wilgo Zainar memberikan reward berupa bantuan dana untuk Yuliana. Selain itu juga, Wilgo akan membiayai seluruh keperluan sekolah Yuliana sampai ia lulus sekolah. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Giat TV. Pemirsa, telah menjadi rahasia umum, Pulau Lombok memiliki banyak keindahan alam yang indah. Salah satunya Gili Kapal. Gili yang terletak di perairan Selat Sumbawa dan Lombok ini hanya berdiameter 20 meter persegi dan sangat cocok untuk lokasi berlibur. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Gili yang berdiameter 20 meter persegi ini tampak indah dan istimewa dari kejauhan. Gili yang terletak di Desa Pandak Guar, Kecamatan Sembelia, Lombok Timur ini bernama Gili Kapal. Gili Kapal yang tampak sederhana karena berdiri di atas pasir pantai putih tanpa ditumbuhi tanaman apapun. Untuk Anda yang ingin berkunjung ke Gili Kapal, sebaiknya datang pada saat pagi dan sore hari, dikarenakan gili ini hanya muncul saat air laut sedang surut. Momen terbaik adalah pagi hari saat cahaya matahari meninggi, di mana birunya air laut dan view panorama sekeliling Gili Kapal akan menambah kesempurnaannya. Pihak pengelola menjelaskan, asal-usul gili ini dinamakan Gili Kapal karena banyak kapal yang kandas saat melewati gili ini, karena gili kecil ini timbul dan tenggelam saat air laut pasang. Walaupun gili ini hanya berdiameter 20 meter persegi dan lebih kecil dibandingkan dengan gili-gili lainnya, namun Gili Kapal memiliki keindahan tersendiri. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan SMK Negeri 2 Selong, GET TV. Nah pemirsa, selain Gili Kapal di timur Pulau Lombok, terdapat sebuah surga kecil yang menyimpan banyak keindahan, yaitu sebuah gili yang bernama Gili Bidara. Gili ini belum terekspos secara luas dan cocok untuk Anda yang ingin menikmati ketenangan di Gili Bidara. Alam banyak menyimpan keindahan yang jarang diketahui oleh orang banyak, terutama di Pulau Lombok terdapat sebuah gili yang bernama Gili Bidara.
Gili yang terdiri dari pasir putih bersih dengan air lautnya yang jernih dan terumbu karang yang terlihat dari permukaan laut. Untuk menuju ke Gili ini, kita dapat menyewa perahu yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Biaya penyeberangannya sangat terjangkau, hanya Rp25.000 per orang. Menurut pengelola Gili Bidara, Gili ini mempunyai pasir putih yang bersih dengan air lautnya yang tenang. Dan banyak wisatawan asing yang datang ke Gili Bidara untuk berlibur. Ini soalnya kan banyak pengunjungnya. Juga semua Gili banyak sekali. Dengan segala keindahan Gili Bidara, dapat membuat siapa saja yang melihatnya terpukau. Tidak hanya wisatawan lokal, bahkan wisatawan asing banyak yang berdatangan. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan SMK Negeri 2 Selong, Get TV. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Get News kali ini. Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News. Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta YouTube. Saya Ovi Sofia, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get Inspiration.